وقد دخل يزيد الرقاشي masuk Yazid Ar-Raqashi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada masya Allah, tidak ada pejabat kayak beliau. Zaman sekarang tidak nemu pejabat seperti ini. Makanya Habib Umar pernah mengatakan bahwa setelah sepeninggalnya Khulafah Ar-Rashidin, tidak ada yang menggabungkan khilafah bahirah wal batinah, jabatan plus gudbiyah, maqam sidiqiyatul kubro, ini maqam yang setelahnya Nabi sudah. Itu seperti Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun beliau megang khilafah dan mendapat kedudukan yang cukup tinggi. Ini satu-satunya khalifah di Bani Umayyah yang paling hebat. Beliau suka minta nasihat. Bukan cuma pejabat, ini hidupnya dihargai orang. Maka kadang-kadang harus minta nasihat agar dia itu bisa memperbaiki diri. Pejabat itu kan sandal disiapno, sepatu disiapno. Ini semuanya disiapkan, orang menghargai semua. Maka kadang-kadang dia itu maghrur, lupa. Di antaranya ketika itu adalah Yazid Ar-Raqashi. Beliau berkata, "Aitni ya Yazid, Yazid, beri aku mau'idhah, peringatan, nasihat, ceramah." Ceramahnya orang dulu enggak panjang-panjang. Cuman beliau mengatakan, "Faqala lahu ya Amirul Mukminin." Wahai pemimpin orang yang beriman. Nasihat saya, "Innaka lasta awwala khalifah ya mu." Kau bukan satu-satunya presiden yang mati. Sebelummu ini juga banyak khalifah dan mereka kemana? Maknanya itu ya bakal mati. Gak panjang-panjang. Orang dulu itu kan kalau ngomong gak panjang-panjang. Tapi terus subhanallah. Mengetuk. Mendengar seperti itu, baka Umar. Nangis. Kemudian berkata lagi, Zid nih, tambah. Apalagi selain itu, beliau berkata, "Wahai Umar, antara engkau dan kakekmu Nabi Adam, gak ada satupun yang masih hidup. Meninggal, sudah mati semua. Terus ente mau gak mati?" Fabaka, nangis lagi dia. Nangis, ngguguk-ngguguk, minta lagi, Zid nih. Fakala, "Wahai Umar, Amirul Mukminin, tempat kembalian manusia itu cuma 2, surga atau neraka, dan tidak ada tempat lain. Kalau ente nggak jadi penghuni surga, penghuni neraka." Mendengar hal tersebut, Sakoto Omar Maksian Ale langsung semabut, pingsan. Nggak tahu apakah dia ini penghuni surga atau penghuni neraka. Ini Umar bin Abdul Aziz yang sudah maqamnya tinggi. Bagaimana semestinya dengan kita? Berarti beliau ini punya hati yang lunak, riqah. Hati kita ini, ikhwani, sudah keras. Keras. Jadi wis, ya. Sampai yang namanya mau'idhah ini sudah bukan mengingatkan, enak-enakan. Makanya kalau ada orang ceramah itu kadang-kadang setelah selesai ceramah, ya akhir kalam. Ceramah itu masya Allah, masa mu dangdutan anak? Ya lek mari dangdutan mau masya Allah goyanganmu mantep, masuk akal. Ceramah kok ya akhir kalam, masya Allah ceramahnya antum masya Allah. Ceramah itu kan nyanyi lah. Kalau ceramah masya Allah itu ngetuk hati, kemudian berubah. Atau sekarang cuma dibuat enak-enakan, bahkan dibuat ceramah mau itu dibuat lomba.